was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Usahawan dan pempengaruh Nur Nabila tampil bersaras lepas timbul spekulasi mengatakan dirinya kembali bersatu dengan bekas suaminya pelakon Shahnaz Ahmad di media sosial. Spekulasi mula tercetus apabila Nabila dilihat memuat naik satu foto dirinya yang cantik menggayakan persalinan biru lembut bersama selendang warna yang sama serta caption emoji hati. Menjengkelkan ruangan komen, rata-rata netizen dilihat membanjiri ruangan komen memuji penampilan Nabila yang sangat anggun itu. Malah ada yang sempat menitipkan ucapan tahniah buat usahawan yang dikatakan berkawin semula. Kongret Nabila dan Shahnaz, sangat gembira melihat anda berdua bersatu balik. Jebat pasti individu yang paling gembira di dunia. Tidak berdiam diri, Nabila tampil membalas komen salah seorang individu dengan meminta mereka menyelidik dahulu sebelum berkongsi sesebuah perkara. Difahamkan Nabila baru saja selesai menjalani penggambaran rancangan televisyen Bual Bicara Next to Nilofa yang dihoskan oleh adiknya Nur Nilofa Muhammad Nur. Sekadar info, Nur Nabila dan Shahnaz Ahmad pernah mendirikan rumah tangga pada 31 Mac 2017 dan perpisahan pada 9 Julai 2020 hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang anak lelaki yang bernama Jebat Jaden.